Hilang jaya siang-siang udah pulang. Wajar lah akhir tahun, Bor. Siang-siang sudah pulang akhir tahun ya. Balik lagi sama gua nih di channel gua. Ini baru balik, Bor ya. Balik kita langsung pulang, lanjut nanti di rumah lah. Karena masih ada yang nyangkut kerjaan 2023 ya, karena kebodohan gua, kelalaian gua. Gue kerja di rumah nanti ya, untung terintegrasi sistem ya. Kalau nggak terintegrasi sistem, kelar gua pemberian di kantor gua. Kalau nggak terintegrasi sama sistem mah beres semua di kantor pemberian ya. Oke lah, siang-siang gini kita pengen lihat ya macet apa enggak ya. Paling nanti gitu kontennya itu aja deh, macet apa kagak. Ini gua baru balik, kemarin gua ngisi Vivo ya. Beberapa hari ini kita aktif ngisi Vivo teman-teman ya, menghemat. Gue mengurangi pakai Kredivo, karena Kredivo kadang-kadang kalau lagi trouble aduh kacau ya, ngeri ngeri ya. Dengan pakai kredit card ya daripada Kredivo ya, ngeri ya. Iya sih QR itu, kalau GoPay ternyata nggak bisa QRIS ya. Bisa sih kalau PayLater-nya nggak bisa. Kalau kita kan Kredivo kan jelas PayLater tuh ya kan, dia pakai limit yang ada narik. Nah dia bisa tuh pakai QRIS juga. Nah trouble lah, ada dikbuk udah pada trouble lah. Oh sama-sama Lexi nih, baru balik juga kayak dia kendal. Tapi ya ini ya daerah kota ya, pusat ya, mungkin baru pada pulang juga sebagian. Nanti kita sambung di depan teman-teman ya. Macet gak sih pulang jam segini tuh, penasaran juga. Waktu tuh kalau hari biasa gue setengah hari cuti macet ya, jam segini tuh di aduh udah gak ada obat ya, pokoknya dan mogot ya. Dan tinggal sambung di depan teman-teman ya, pelan-pelan aja kita rekamannya. Oke. Wah, gengs. Nah, Gunung Sahari ya. Nah, ternyata rame ya. Banyak yang masih masuk juga. Kayaknya perbankan sebagian masih masuk deh. Bank-bank ya. Wah, itu guys. Ternyata rame, Bor. Masih banyak ya pengendara mobil dan motor ya, di tengah-tengah ya merah lagi, tengah-tengah menjelang tahun baru ini ya. Nah itu dia muter balik tuh, kenapa tuh? Oh ada busway, taksi depan ya. Ya oke lah, ternyata padat coy. Nanti kita sambung lagi di Harmoni ya, Gunung Sahari padat nih. Anjay ya, padat Bor, anjir, buset dah lah. Terbalik gak ya, kenapa gak pala terbalasnya sih basnya, malah kita lah terbalasnya. Mau lurus belok ragu-ragu kita jadinya. Aduh, padet ya. Lalu saya deh, puter aja deh. Gak bergerak itu mah. Kita muter ya teman-teman lewat lewat situ lagi. Gak ada lagi jalannya ya. Lewat Pasar Baru deh kita, motong deh. Gak motong sih, balik lagi ke jalan situ. Gak bergerak aja depan katedral. Saya tuh sampai sini. Kayaknya orang pada setengah hari semua deh ini hari ini ya. Mobilnya pada keluar juga nih, pada mau jalan. Atau mungkin katedral lagi ada persiapan buat ibadah atau acara atau apa ya. Di situ biasanya suka ada acara sih daerah situnya ya, entah apa atau apa gitu ya. Ya udah kita sini ya teman-teman. Tidak bergerak ternyata. Pada habis waktu kita. Nah, sini paling lampu merah doang kan, paling ke jalan depan tuh pelan-pelan. Kita tinggal lurus lagi, dah nanti kiri deh. Nah, nanti kita lanjut lagi ya. Nah ya teman-teman, kalau lewat sini Pasar Baru nih aman nih, paling macetnya gini doang. Tadi nggak tahu apa ya di katedral begitu macet, sampai nggak tahu sampai keluar ke Istiqlal juga kali mungkin sekitar situ ya. Nah ini mah ini doang standar, ini hijau lagi nih gas ya kan.
ini udah nggak ada lagi macet, paling depan nanti pas putaran harmoni sih gitu doang, semoga bisa muter ya kita gitu. Udah ini kalau teman-teman dulu pernah nongkrong-nongkrong sini ya, di bawah ini banyak nih ya. Oh sekarang makanan semua mantap ya, dulu masih panjang atas sama dulu bukan makanan, dulu pisan makanan bagus ya, sekarang ada perubahan ke arah positif ya. Ah, dulu mah ampun ya, CD-CD begituan ya, VCD dulu, VCD belum ada, belum ada DVD dulu sempat ada, mahal deh kalau nggak salah gua zaman nakal-nakalnya tuh kesini tuh. Wah dramat ya tuh zaman STM ya, gua kuliah sih udah nggak kesini lagi ya, kuliah kalau nggak salah itu udah canggih karena gua kuliah terlambat juga kan. Iya kalau nggak salah tuh begitu tuh. Nah begitu gua kerja di Pasar Baru nggak pernah kesitu lagi, padahal dekat ya, kerja udah kerja nggak pernah lagi tuh main ke tempat kita, padahal dekat banget tuh tinggal samping. Eh karena udah canggih dari internet ya, di internet aja deh. Waktu itu kalau nggak salah internet juga mahal sih bener ya, dari kantor sih kita dari online, kalau koleksi teman bisa kita copy tuh untuk pertukaran deh kan, jadi nggak beli lagi ya. Begitulah teman-teman masa-masa dulu ya, kita lanjut lagi yang mungkin yang tahu dari tahun 2008-2010 kita di sini mungkin tahu banget kayak apa kondisinya ya. Sekarang udah ya udah modern banget sekarang mah. Lah ada mana mobil anjir, tiba-tiba mikir ngepet Bekalong Project. Waduh nah, gila panasnya bur anjir ya. Gila ini yang terpanasnya segitu nih, harus lama-lama rekamannya. Gila udah lebih dari panas siang-siang gini tadi, nah, pulang setengah hari lah. Kebayang kalau kerja di lapangan ya, nanti kalau misalnya dia tenaga penjual ya, penagih, kurir segala macem, gojek, gojek online, ini kalau di luar gini ini bisa muter nggak tahu nih, macet juga ternyata ya anjir, nyap juga. Tuh nggak gerak ya suwe, aduh berapa derajat ini tuh, restoran begini kasihan amat sih gedungnya. Kalau di ini keren, ada yang jual ada yang beli ya, investor gila. Coba bisa muter ngantar depannya. Ah, hijau nih bisa muter enggak coba ya, polisi ada apa enggak depan nih, kalau ada mah susah muternya. Dia pada muter sih, bisa sih, bisa deng mana gitu muter ya, jadi jagoan gitu. Kalau tanda sih nggak boleh muter ya, cuman masalahnya muternya jauh kalau kita, kalau kita ngikutin ke kiri dulu ini, kalau ada temen nih kita ikut aja nih ya, ada bajaj ya kan, harusnya di depan kita baru muter. Man jauh ya, barang aja nih mobil kita muter, kalau malam mau udah cuek, ada siang-siang aja tuh bisa muter kan. Nah apa nih angkot belok kiri ngepet, nggak ada polisi siang-siang gini, ini jam 3 ntar udah gak adem ya, panas yang segini ya. Lanjut lagi ya, jangan dipuruh teman-teman tadi, karena memang harus kita lurus ya, cuman muter lurus itu jauh lumayan, arah-arah sana juga, jadi yang tidak baik jangan dicontoh ya, tak tahu ini dapat apa enggak nih. Oke lah yang putaran tadi kayaknya di skip dulu kali ya. Nah oke okay. Terus sakti sepi ya ternyata, nggak seramai yang kita bayangin, mungkin padat cuman ya nggak yang gimana ya, masih tetap senggang
Jadi kalau di sini sih banyak yang udah kelihatannya sih banyak yang udah off ya. Kalau di pusat mungkin memang karena di pusat tadi. Di sini sih nggak terlalu rame, udah begini aja nih. Ya mungkin besok lebih terasa lagi nih pas untuk pelayanan hari Minggu ya. Sekarang Jumat 29 ya 31. Ya benar-benar 31. Jadi kita kalau tahun baru tuh hari Minggu ya. Liburnya Senin bor. Ya ini begini nih ya, kampus udah libur sepi nih. Gila. Kampus tersakti LI yang satu semesternya 11 juta. Terakhir gue lihat nggak tahu sekarang ya, itu di TSM Bekasi gitu gue lihat. Sampai manajemen, nggak tahu kalau sekarang berapa ya tuh. Kira-kira berapa yang lulus dari tersakti, nah, dapat gaji berapa kalau kerja di kantor ya? Dan dapat kerja nggak masalahnya ya? Itu aja ya. Terus lihat lulusan tersakti, jebret. Begitu lulus, lamar kerja. Minta gaji, 8 juta, set. Ada yang nggak satu, kampusnya biasa aja, UMR. Ah. Kalau lo jadi bos, ambil yang mana bor? Ya jelas lah ya, yang lebih efisien dan kerja bagus dan mau multitasking ya dong. Ya nggak mungkin, kita kan cari yang nggak value ya. Offer lagi harga apa, untuk biayanya, expense-nya kan. Nah, cari yang lebih ini aja, minimalis aja. Nah, ini agak padat deh. Nanti kita sambung lagi di depan deh. Katanya gue beli kopi apa enggak, tapi ngantuk sih ya, kayak gue harus beli kopi deh, khawatir ngantuk juga. Oke lah, nanti kita mikir dulu deh sel teman-teman ya. Ya ngepet, baca lama-lama gak kertam teman-teman, dari tadi gue, wah kacau. Gak tau kertam gak tadi ya, masuk ke dari pom bensin. Nggak rekam coy kayaknya, ya ini nih malesin nih gue nih capek-capek, ngecap pom bensin tadi nggak waduh, kerekam ya udahlah, gue bener jatuh bener ya ini gue kerekam, gue pas patahin kaca lah nggak kedip, nggak nyala, suwe kirain nyala kagak tuh, nah harus dipantau juga nih ya, nantilah teman-teman kita lanjut lagi sih. Kalau kita lihat sih nggak terlalu padat ya hari ini, nanti kalau memang ada yang rekam yang bisa kita rekam apa gitu ya kita lanjut rekam ya. Jadi berapa kali gue nggak tahu apa tadi lewat, ternyata nggak rekaman ya. Atau perekam gak tau juga, nanti kita lihat di pas gue ngedit ya, kita lihat nanti. Haji Cinta Mega SH yo, nama calegnya padat ini, mau isi bensin kayak nih ke Pertamina tuh kan. Kiri panjang, makanya ini malas aku kalau mesti Pertalit atau Pertanok ini nih macetnya, aduh heran gue. Tapi memang di sini nggak ada Viva atau BP atau Shell ya, sepanjang dari rel kereta di pusing ini nih. Di sini nih ya, di ini dari sini aja nih patokan dari masjid atau ya ada kantor polisi mana ya, masjid apa ya, kayak ada kantor polisi deh. Uji Gemoy Prabowo Gibran belum lewat ya, pokoknya ada lagi tuh Shell di sana di Samsat dan Ngogot ya. Ada lagi, itu pun di sebelah kanan bukan sebelah kiri ya, sebelah kiri ini udah kali-kali ya, kayaknya emang nggak bisa dibuat pom bensin karena pada kan sebelah kanan, di sebelah kanan sih ada tapi di sana ya, di sini enggak. Nah ini bener-bener gini nih, bener-bener yang nempel doang tapi nggak resmi ya. Ada tadi resmi tuh dari Perindo ya, di atas lewat tapi kayak nggak kerekam tadi. Kalau itu ada tuh bayar tuh, ada advertising-nya tuh, ada lampu di atas gitu kan. Biasanya mah ya tempel-tempel aja orang-orang tuh. Ini gini-gini kan. Gelora menang kuliah gratis. Ya pet, mana ada. Janji tinggal janji ya. Janji kayak lagu ini, kayak lagunya. Aduh siapa ya gue lupa. Janji busuk. Lupa gue ada tuh.
Ah, nanti aku cari buat Jackson. Nah, enggak tuh enggak bayar juga. Enggak. Kalau yang di atas semana ya, yang ada lampu, nah itu bayar tuh bentar yang ada lampunya. Cuma tempel-tempel doang udah. Enggak ada. Ya udahlah, nanti kita lanjut lagi di depan teman-teman di Daan Mogot atau di perimeter deh atau gimana ntar kalau enggak ya udah kita closingnya nanti. Oke, baiklah semua. Lanjut lagi kita. Ya, menarik tuh depan tuh, menarik tuh. Gojek ya pakai motor dongle ya. Anjir, gua kirain iseng tapi kayaknya Gojek. Waktu jaket doang kali jaket Gojek ini tuh. Oh iya. Ambil ini apa Harley ya? Enggak tahu teman-teman mungkin bisa komentar nih motor apa ya. Entah Bentley, entah Harley, entah apa ya. Tapi jaketnya Gojek anjir. Entah Gojek, entah bukan, enggak tahu nih. Iseng banget sih bapak narik pakai motor gini. Gojek deh, nyala tuh aplikasinya tuh. Belok kiri kayak dia. Gojek deh, anjir pakai Bentley, iseng banget. Cari kesibukan. Tuh main boros itu kayaknya. Motor gituan tuh unik juga ya. Atau mungkin dia daftar pakai motor lain ya yang ada ini dipakai bisa jadi sih. Ya tetap ya daerah Daan Mogot tetap padat, tetap macet ini aduh, gua nggak ngerti orang-orang. Kalau di Jakarta sebagian aja, di sini mah tetap aja tuh padat ya. Karena arah Tangerang sih ya daerah sini. Nggak ada jalur lagi. Ya oke lah teman-teman, kita lanjut lagi. Nah tadi ada yang lupa kan kerjaan gua tuh yang harus gua email kan. Ah ya udahlah, karena mau libur lah. Duh gimana gua nanti tariknya. Bisa sih nanti lah di rumah lah gua tarik lagi deh, lupa kan. buru-buru lupa email. Oke, lanjut lagi. Udah kan ya, jam 2 lewat 19 eh 39 ya. Sampai juga di rumah teman-teman nih. Kita mengambil antrian dulu. Udah ngantuk-ngantuk, emang harus macet ya. Ngapain itu motor itu? Gerakannya. Udah ngantuk-ngantuk coy tadi ya. Aduh ampun mata ya. Kacau ya kalau nggak diajak ngobrol begini. Monolog begini mah aduh. Ya kita ngambil dulu ke juri budi terus kan lewat nih. Baru kita bawa satria meter ntar berarti pulang ini kita. Bisa nyicil gadget. Berarti rafonnya kurang lama itu. Empat tadi. Nah, seberang labu. Ya, lanjut lagi kita. Ngantuk apa lu? Oke, lebut lah ya. Ngantuk teman-teman coy. Jam 3 nih baru sampai perimeter kita. Jam berapa kita dari kantor? Jam 1 lewat ya. Gila, udah 2 jam berjalan. Gila. Jam 1:30 ke kantor tadi ya. Iya bener, jam setengah juga jalannya. Belum sampai lagi jam 3, 3:30 sampai rumah nih kita. Oke lah teman-teman, kita close aja dulu. Nanti kalau ada yang bisa kita rekam aja. Gue sampai dengerin lagunya Linkin Park ini ya, tribute to Linkin Park. Saking mata ngantuk bener ya. Kali siapa tahu denger lagu Linkin Park
melek ya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, ngantuk mah ngantuknya ada mata berat, belum nggak kuat ya, begitulah ya. Udah kita pulin lagi, pulingin parkir tribut sih, tribut ya, bukan lagi pak yang beneran, berarti harus denger yang beneran ya gua Spotify ya. Ya, oke, okay. Pas dulu ya. Wah, itu ada yang nyukur ini rumput-rumput perimeter. Itu juga ada gede loh tuh ya, yang nyukur. Oke, okay. Nah, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya teman-teman ya. Thank you udah ngikutin nih. Jadi kita pulang siang-siang gini ternyata tetap masih macet ya dan mogot ya. Ada setengah hari tapi tetap aja kayak banyak yang setengah hari juga hari ini. Duta Indah Starhub apa itu? Wah, itu baju ini. Ih, itu bendera. Oke, lanjut ya kita. Thank you teman-teman, ke gas-gas dulu ya. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Semoga konten sekarangnya menjadi konten yang inovatif, informatif, dan bermanfaat. Dan semakin kreatif kalau bahannya bocor tuh. Buat teman-teman semua, thank you udah ngikutin konten gua siang ini. Bye-bye semua.